Setiap sesuatu itu pasti ada momen yang berkesan Bini buat Abi. Apa momen yang berkesan saat Abi ini menjaga anak-anak ini? Momen yang paling berkesan. Iya, iya. Atau mungkin lagi kumpul-kumpul sama teman-teman sama anak-anak. Oh, ada yang lucu atau gimana gitu. Punya cerita-cerita lucu atau gimana, momen-momen yang lucu? Kalau momen sedih. Ya itu ya, anak-anak kan beberapa juga selain yatim juga korban dari orang tua perceraian. Jadi kadang kalau hari Minggu karena kan kita kasih HP untuk komunikasi, ya setelah itu nanti nangis. Kenapa nangis? Orang tuaku bisa, orang tuaku berantem. Nah itu kita mau nahan kasih HP tapi dia butuh karena kalau dilepas seperti nanti yang SMP ini. Orang tuanya udah enggak tahu di mana. Jadi ada juga yang orang tuanya pisah, bapaknya enggak tahu di mana. Sebenarnya masih bisa terhubung. Jadi kita gunakan fasilitas HP ini untuk menghubungi mereka supaya hubungan antara orang tua dan anak itu masih terhubung. Nah, tapi ya minusnya di situ. Setelah dibagikan, dikumpulkan, ya nangis, ya galau. Maklum saya perempuan. Nanti setelah itu juga udah selesai lagi. Selesai lagi. Yang penting pendekatan Abi ya. Biasa, iya. Pendekatannya mesti gimana nih kalau ketika anak-anak ketemu begitu? Abi wah, pasti bukan Abi dong yang rangkul mah. Ya uminya. Ntar uminya cemburu lagi. Abi lagi cewek. Waduh, luar biasa. Tapi intinya banyak kejadian-kejadian yang bikin Abi tuh sebenarnya terkesan di situ ya.